supaya tetap istiqomah untuk selalu mengikuti majelis. Katanya aduh master, katanya master bersalawat di mana saja, tapi lebih afdol juga kalau kita bisa bersama-sama agar kita bisa bersilaturahim, karena dengan bersilaturahim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang insya Allah kita dipanjangkan umurnya, ya diluaskan juga rezekinya. Ya, Mister Libat, bolak-balik saya agak sakit gantiin saya yang ngisi. Udah gitu doang. Kamu bisa pergi duduk. Ntar dulu. Udah, oh iya. Oke, terima kasih Mister Libat. Berikan tepuk tangan dong. Jadi, Mister Libat ini meskipun paling banyak bicara di tempat kita, sekalinya bicara itu, Masya Allah, selalu menasehati kita semuanya. Iya. Nyanyi. Ya terserah lo mau ngapain deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nggak apa-apa. Coba diceritain gimana pengalamannya sholawat bersama Gus Anom di sini. Bismillahirrahmanirrahim, ya saya sih baru bergabung, saya baru belajar juga agama sama Gus Anom. Terima kasih juga Om Jana yang udah kenalin. Makasih banyak buat Mbak-mbak senior semua di sini, kakak-kakak saya yang senior di sini. Mungkin saya kalau kalau saya ngadepin orang ribuan tuh biasa menurut saya, tapi kalau yang kayak ini saya ampun lah Gus. Maafin ikan nih, sebelumnya ya lebih tenang aja kali, lebih tenang, lebih nyaman, mudah-mudahan seterusnya terus bisa bergabung terus. Karena kan kadang berbuat baik aja belum tentu baik di mana manusia kan gitu, kadang berbeda-beda pendapat gitu. Tapi saya selalu mencoba memberikan yang terbaik, minta doaan juga buat saudara-saudara di sini, ibu-ibu juga, bapaknya, adik-adiknya. Mudah-mudahan saya istiqomah, itu aja sih. Jadi terima kasih buat Pak Sujana, Gus Anom, semua senior-senior saya di sini, terima kasih banyak yang saya hormatin semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Tipsnya nggak ada tipsnya buat para jomblo. Itu banyak orang tuh jomblo aja. Sering selawat sama Gus aja kayaknya. Banyak Gus ya. Iya, jalan saja. Gus, izin. Assalamualaikum. Aduh, masya Allah. Terima kasih Bapak Kanfang ya yang sudah memberikan testimoninya. Silakan Gus.